itu sesungguhnya menggambarkan apa yang dimaksud sebagai proxy war. Dan ketika masuk ke dalam kajian pemikiran, dia masuk dalam neocortex war. Nah, dengan begitu problemnya menjadi di balik kemunculan undang-undang IKN gini, ini dalam rangka membenarkan proxy war gitu ya. Mm-hmm. Atau membenarkan neocortex war atau kedua-duanya? Nah, kita ya kan tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Ya. Pejabat dengan gaji pas-pasan masa mau, kecuali pejabat korup, ya kan? Nah, kalau perusahaan-perusahaan real estate besar nggak akan mau main real estate di Kalimantan Timur, kecuali dipaksa. Karena mereka lebih nguntungkan bikin BSD baru, bikin kota baru, kota-kota satelit baru, kota ya? Di Pulau Jawa lah, ya kan? Kalau kesana kepaksa aja. Nah, yang tertarik untuk itu adalah BUMN Cina, ya. Untuk beli tanah di situ, bangunin ibu kota baru, tapi penghuninya, ya kan? Rakyat mah nggak mau pindah ke situ, ya kan? Penghuninya ngundang lagi pasti. Penduduk dari RRC buat jadi penduduk di situ bisa jadi ibu kota baru, tapi itu ibu kota Beijing baru, bukan ibu kota Republik Indonesia baru. Iya, iya. Dampaknya apa? Tentu gubernur ibu kota. Mohon maaf Pak B. Jokowi, tolong jelaskan siapa yang bakal tinggal di ibu kota quote unquote baru ini. Ketika kita masuk proxy war, saya harus mengambil analogi. Analoginya dibikin oleh yang namanya Uni Eropa. Uni Eropa membuat satu buku berjudul Connectivity War. Nah, Connectivity War itu didekati dengan dua hal oleh Uni Eropa. Yakni bagaimana migrasi penduduk dengan pintu masuk Turki, di satu sisi. Di sisi lain, karena itu terus-menerus berkembang ke berbagai negara untuk pintu masuk Eropa dan kemudian masuk ke Amerika serta ke Kanada, sebagaimana kemarin juga kita temukan di Amerika ditemukan satu orang selamat dari Bahamas, dari 40 orang terus terjadi begitu, itu sesungguhnya menggambarkan apa yang dimaksud sebagai proxy war. Dan ketika masuk ke dalam kajian pemikiran, dia masuk dalam neocortex war. Nah, dengan begitu problemnya menjadi di balik kemunculan undang-undang IKN gini, ini dalam rangka membenarkan proxy war gitu ya. Atau membenarkan neocortex war atau kedua-duanya? Kan mestinya dijawab di situ gitu loh. Nah, itu yang terus terang mestinya ya saya tidak mendengar instansi strategis gitu ya melihat dalam perspektif tadi proxy war dan neocortex war. Ini Kementerian Pertahanan bagaimana posisi? Saya tidak mendengar kajian itu. Yang saya bilang cuma begini Husnul. Kalau saya, ya udah dikodowo doro-doro kayak gitu ya. Parandoro. Enggak, saya ingin mengatakan ini, kalau saya belajar lagi tadi dari Connectivity War, bagaimana IT dan migrasi itu menjadi kajian mereka dan itu dianggap sangat berbahaya. Hitungan mereka satu generasi Husnul. Jadi mereka bilang begini, dengan Connectivity War dalam hitungan 15 sampai dengan 20 tahun ke depan. Tanpa melakukan peperangan dengan senjata dan tanpa melakukan peperangan dengan yang namanya peralatan teknologi modern, kata mereka bilang, itu Islam akan menguasai benua Amerika, benua Eropa, Kanada, bahkan Australia. Itu Connectivity War. Ya. Karena mereka bilang, ya itu karena kesalahan kita sendiri. Karena kita telah habis-habisan menghajar Islam, kan mereka bilang gitu ya. Dan sekarang sebetulnya yang saya selalu katakan di Amerika, di Eropa, malahan justru perkembangan agama yang paling cepat itu ya Islam sekarang. Iya, jadi kalau dibalik jadi, lagi. Apa dampak dari kebijakan yang salah gitu, counter. Iya, begitu. Jadi kalau kita lihat IKN dalam konstruksi berpikir begitu, kita katakan kita gunakan metodologi itu gitu ya. Ini jangan-jangan akhirnya ujungnya soal migrasi. Ya. Kenapa? Karena yang namanya pasir penajam, yang namanya Kutai Kartanegara gitu ya, Tenggarong itu gitu ya.
Jadi ada Pasir Penajam, Tenggarong, Tanjung Redep. Itu ke Laut Cina Selatan, waduh. Bahkan saya pernah bertanya, ini kalau kita pergi ke seberang, seberang itu Manila, Filipina maksud saya. Berapa jam? Gak lama bang, cuma 4 jam katanya. Sama seperti ketika kita ada di Belitung. Manilanya ya. Enggak, ke Filipina maksud saya. Sama seperti ketika kita di Belitung. Belitung. Di Sulawesi Utara. Iya. Ya? Bitung, Bitung. Iya, Bitung, sorry. Bitung. Di Bitung. Bitung di situ. Iya, 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 iya. Sorry. Bitung. Itu sama, enggak juga cuma sekedar 4 jam. Jadi artinya... Kalau dari Sangita Laut cuma 15 menit. Artinya sesungguhnya dari aspek geopolitik gitu ya, terbuka peluang untuk namanya permasalahan. Mereka cuma ngotong, oh iya Kalimantan di tengah ini, mohon maaf ya, bukan kemudian kita ingin Kalimantan. Makanya justru kita menyelamatkan Kalimantan di dalam konteks itu. Khusnul, saya pernah menjadi orang yang demikian dekat dengan masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur gitu ya. Makanya...